Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, hari ini saya berada di Syarikah, lagi di bengkel ban. Karena bis yang saya bawa sekarang ini adalah bis yang pemakaian 2022. Jadi kemarin ini bis yang saya bawa, karena bis yang 2021 yang saya bawa sebelumnya dipakai untuk antar negara. Akan tetapi setiap kita bawa bis baru ataupun setiap kita diberikan mobil untuk dibawa, jadi kita harus persiapkan segala yang kurang. Sementara ini yang kurang adalah di bis ini adalah ban belakang kiri dalam tiba-tiba kosong, tidak ada angin ataupun bocor. Sementara ini yang saya kerjakan pada siang hari ini, dan ini bengkelnya sedang dikerjakan. Seperti ini lagi dibuka bannya oleh teman kita yang dari Nepal ini, kelihatan yang kerja. Di suasana kondisi keadaan di bengkel ini luas sekali bengkelnya. Ini adalah daerah bengkel. Mobil-mobil yang ada di sini ini mobil-mobil yang dibutuhkan untuk perbaikan seperti ini. Ini luas berapa hektar? Sekian hektar tempat bengkelnya doang. Mobilnya sekian ribu. Ini kelihatannya dari belakang mobil yang saya bawa. Ini ban belakang yang masih bagus. Itu ban belakang yang diperbaiki. Dan ini rupanya ini modelnya baru, ini mobil baru, ban baru, tapi tiba-tiba bocor seperti itu. Walaupun seperti ini keadaan yang saya terima, mudah-mudahan akan membawa kebaikan, membawa rezeki yang lancar. Mungkin sekedar ini video yang bisa saya buat siang hari ini. Insyaallah video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.